Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gue Fajar Bajo. Oke, di video kali ini gue ingin mencoba judi Bog Adventure Pet. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa di like, share, and di subscribe channel gue. Gue juga mau ngasih unjuk kalian untuk yang ingin beli BCC, Jenny, dan Premium Card langsung aja di kodashop.com. Linknya gue taruh description coy, jadi langsung diklik aja, oke? Nah, pertama-tama kita langsung aja. Di sini gue ada 392, ini sekitar 2 minggu atau 3 minggu lah gue kumpulin nih. Jadi kita langsung aja buka satu persatu, oke? Wah, dapetnya broken, suwe nih. Dapetnya broken. Coba kita tes lagi, dapetnya ini lagi. Coba kita buka per 5, oke? Per 5 ya. Kita tes, waduh. Masih jelek dapat teh. Boom. Wah, wow, lumayan nih dapat gini nih. Nih, dapat harganya berapa nih? Agak lama nih. Aduh. 100.000, 100.000, 200.000 lumayan. Kita buka lagi 5 coy. Wah. Jong. Swe. Kita coba lagi 5 coy, kita coba lagi. Push. Wah, wow, lumayan dapat 100.000 lagi. 300.000. Kita coba buka 10 ya. Boom. Wah, 10. Kacau kalau lu kasih 10, udah cepet habis dapatnya dikit. Boom. Waduh, sama juga. Kita coba lagi, coy. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Boom. Wah, gila. Ini masa cuma dapat 300.000, yang benar aja nih. Aduh, kita buka per 10 lagi ya, kita buka per 10 lagi ya. Boom. Wow, lumayan mantul. Dapat ginian nih, oke kita terima dulu. Ini berapa ya? Ah, lebih murah suwe. Lebih murah kok, gue pikir mah lebih mahal ya lah. Kita buka lagi, 5 lagi. Boom, wah kacau, kacau. Kita buka 10 lagi coba ya. Wah, dapetnya lumayan cepet. Ntar kita hitung akhir-akhirnya coy, oke? Ini ngumpulinnya juga udah selama dapat 300 lebih tadi, gue belum dapat kartunya itu coy. Gue ngejar di abis mall. Nggak dapet-dapet, gila abis mall ya. Ah, salah pencet. 10 lagi nih. Boom. Waduh, dapetnya nan mulu nih buat pet nih. XP pet, gua nggak butuh. Waduh, gila, makin suen coy. Coba kita buka 5-5 lagi aja biar sedikit penasaran nih. Oh, dapat gini yang tuh satu tuh. Ini kalau lagi event double reward inian tuh, apa namanya, guild itu mahal tuh, 180.000-an. Sekarang kacau amat, cuman 84.000. Waduh, gila, broken blade gue dapetnya banyak banget tuh. Dapetnya gituan lagi. Itu mah pasti dapet tuh, auto dapet di buka satu box. Nah, kita coba lagi, 5 lagi. Cuman kalau 5 terus kayaknya agak kelamaan coy ya. Jadi kita buka per 10 aja deh. Kita buka per 10. Bos, dapat satu lagi, lumayan 84. Yang penting kita dapat daripada nggak dapat sama sekali ya. Kalau Ross itu kemungkinan lakunya lebih cepat dibandingin yang dua itu tuh. Soalnya gue sering jualan Ross. Aduh. Kita buka lagi 10 lagi coy. Boom. Wah, dapat satu, lumayan. Nih, soalnya tuyul gue tuh udah level 92, jadi gue ngahan di kobot, dia nggak bisa, makanya gue pet adventure terus. Nah, yang satu lagi tahap pembikinan karakter baru. Jadi dia udah level 87 kemarin, jadi gue hapus, sekarang lagi bikin baru. Nanti setelah yang itu udah bisa ngahan di kobot archer level 50-60an, langsung gue ke kobot archer, yang 92 gue delete, kita bikin baru lagi, biar pemasukan duitnya banyak. Nanti gue coba bikinin lagi buat konten buat lo orang. Lumayan ya dapat mirror kristal nih. Kristal mirror tuh. Harganya berapa nih?
Wah, 64. Padahal kemarin-kemarin harganya di atas 100 ribu semua tuh. Kacau, kacau, kacau. Wah, ini dia yang kita cari akhirnya nimbul. Sekarang harganya berapa nih, biotit? Wah, 200 ribu, lumayan lah. Kita coba lagi, per 10 lagi coy ya. Waduh, ini suwe. Kita coba lagi per 10. Boom. Wow, dapat biotit 2 biji langsung. Kokil. Gue demen nih begini nih, jadi kaya deh gue nih. Boom. Wah, dapat satu lumayan 100 ribu. Kita coba lagi, buka lagi per 10. Boom. Wah, di swe. Sisa 175 coy, gila lama juga nih. Bukanya 10-10 soalnya. Waduh, dapat lagi tuh satu lumayan 100 ribu. Wow, 300 ribu coy. Sekali ngebuka, gila. Duit gue kaya nih. Mantul nih buat nambah-nambahin equip. Wah. Gila. Mari kita tes lagi. Wah, dapat lagi. Gila nih, sekali dapat 300 ribu coy. Mantul nih, gue demen yang kayak gini nih. Sekali ngebuka 300 ribu. Kan gue demen, ya gak? Waduh. Aduh. Lalu, wah, udah lumayan suwe nih. Kita coba sekarang buka per 20 ya. Per 20 nih, biar cepet nih. Boom. Wah, 20 biji gak dapet apa-apaan, jalan. Nih, kita per 10 aja deh coy. Per 10 aja. Wah. Emang udah suwe nih roman-roman ini. Wuh, dapet lagi satu lumayan 100 ribu. Broken blade mah sama armor setnya gue gak hitung deh. Itu mah murah. Wah, aduh. Walau. Ayo dong. Wah, dapet lumayan cepet. Lagi. Kita buka 6 dulu nih, 6. Oh, gila, bukan 6, dapetnya biotit coy, mantep banget ya tuh. Gila. Kita buka per 5 lagi coy, kita cobain per 5 lagi. Iya kan? Soalnya udah mau habis ya coy. Jadi kita biar lebih semangat, bukanya 5-5 lagi aja. Waduh, dapetnya broken blade lagi. Waduh, broken blade terus nih dapetnya nih. Waduh, kita buka per 10 lagi coy. Boom, wah sama aja, dia per 5 lagi, dia per 5. Waduh, udah abis ya kayaknya hoki gue nih. Anjir. Wow, dapet, lumayan. Terus lagi, wow dapet lagi, gila coy, mantul banget, mantul. Mantap betul. Ntar tanggung nih 5 lagi nih. 15. Waduh, ayo dong 10 lagi nih. 5 lagi, 5. Wah, bener-bener coy. Gila, dapetnya 5 lagi nih. Nih, buat terakhir nih kita buka satu-satu aja ya. Twing. Lagi. Twing, ah. Lagi. Waduh. Wah, aduh gak dapet anjir. Kalau kita hitung nih biotit 200 ribu, 800 ribu, 900, 1 juta, 1 juta 100, deh anggap aja 90 itu mah. Anggap aja semuanya cepet ya. 101, 106, 1 juta 600. Wow, nih tuh. 1 juta 600 ditambah 3,1 coy ya. Gila, mantul banget 3,1. Ntar dipotong-potong pajak ya, mentok-mentok kita dapetnya sekitar 2,8 lah ya. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa kalian share,
like, and di subscribe. Buat kalian yang ingin beli BCC, Genie, dan Premium Card, langsung aja di korashop.com. Jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya supaya kalau gua update kalian tahu, dikasih unjuk di notifikasinya. Oke, bye bye.